Inilah dia pelakon yang sentiasa menjadi bualan mulut netizen, iaitu Kristina Raisyah. Apa pula cerita Kristina kali ini? Jom kita bersama dengan wartawan Melody di lokasi. Kis, dah bersukan pula sekarang. Kenapa tiba-tiba nak jadi atlet pula ni? Mungkin sebab mak saya memang atlet daripada kecil, cuma dia tak pernah main hoki je. Jadi saya lah yang akan main hoki tu. Kita ada ais hoki dekat Malaysia juga. Tak ramai yang tahu sebenarnya. So, yang baru dah tahu, baru dah anak-anak korang main ais skating, bolehlah cuba masuk ais hoki. Memang sangat-sangat seronok. Tak kisahlah kecil ke besar ke join je. Memang best. Tapi kena ganas lah. Bila dah menceburi bidang-bidang atlet ni, mesti makan masa untuk praktis. Dan macam mana pula dengan kerjaya seni Kis? Buat masa sekarang, boleh je. Sebab training bukannya setiap hari pun. Dia ada hari-hari dia, dah ada masa-masa dia. Training sebenarnya dalam satu jam je untuk sehari. Untuk berlakon, boleh je. Sebab kalau tak masuk on ice, kita ada off ice dengan kawan-kawan. Tapi ada juga yang persoalkan sekarang ni. Bersukan pun make up. Mungkin sebab saya memang suka make up. Tak tahu ada je masa saya datang tak make up. Sebab hari ni nak interview, saya make up lah. Ha, gitu. Bila dah cakap pasal make up ni, kita nak cakap juga pasal penampilan. Kis dah tampil dengan penampilan yang baru. Ramailah kita tengok cakap cantiknya Kis. Sampai ada yang kata, aku lupa dia ni budak sekolah. Saya okay je. Sebab mungkin ada yang cakap saya tiru orang ke apa, tapi sebenarnya tak. Saya jadi diri sendiri. Kenapa kalau orang tanya kenapa color rambut? Sebab saya jadi diri sendiri. Saya suka color rambut, jadi saya color rambut. Saya potong rambut sebab saya suka. Melihat kata-kata daripada netizen ni, ramai yang suka, ada juga yang tak suka. So macam mana daripada side anti sendiri? Netizen tak kisah dia nak cakap apa kan. Kita pun kadang tak suka gigi geram, bukan dia saya nak color rambut je kan. Tapi biarlah dia mencuba habis dulu dia punya remaja dia. Sebagai ibulah tetap tegur mana yang tak baik, mana yang baik. Apa kesan dia? Semua kita bagi tahu. Selebihnya saya berdoa tawakal, semoga ada hidayah yang baik-baik untuk Kristina Raisyah lah. So pada netizen yang tak suka, saya tak boleh nak buat apa. Tu hak masing-masing nak cakap, nak kutuk, nak hina ke, saya redor je. Cuma janganlah kasar-kasar sangat. Kita pun ada perasaan, ada hati. Sayu kadang-kadang hati ibu bila orang hina yang melampaui batas. Bila tengok Kis yang post dekat social media, yang menerima kecaman tu ibu Kis sendiri, bukannya Kis. Saya agak kecewa jugalah. Tapi kadang-kadang bila mak saya down, saya kata dengan mak saya, tak payah baca. Dia cakap dengan kita jangan baca, tapi dia yang baca. Tapi yang kenal saya, mak saya. Mak saya tahu saya macam mana. Apa pun orang cakap, orang kecam macam mana, tapi kita orang dua tetap happy. Biarlah orang kata apa pun, dan mak saya, biarlah.